Hai guys, balik lagi sama gue Priscilia Kar. Oke, di video kali ini gue mau main game salah satu game mobile RPG, namanya itu adalah Night Agent. Jadi kalau misalnya di lobbynya ini, ya kita bisa lihat lah ya, ini tuh salah satu game yang ada nuansa-nuansa animenya gitu loh guys. Jadi kan gue lagi seneng-seneng banget ya game yang ada bernuansa anime kayak gitu. So langsung aja deh, daripada penasaran, kita cobain aja langsung mainkan gamenya. Ih, kayaknya banyak banget karakternya guys, oh my god. Ini kalian bisa banget nih downloadnya nih guys, namanya Night Agent. Nih gue juga baru pertama kali main by the way. Oh ini prolognya gitu, antara human dan juga demon. Wow, gede banget musiknya, gile. Ini kita skip aja kali ya. Pokoknya kayak ada serangan demon gitu nih. Kalau secara cepat kita ngeliat nih, Charles is emergent. Wow, ini kayak wolf gitu ya. Skip, coba. Ayam, burung, bang jago. Wow, ini karakternya kayaknya salah satu karakternya nih guys. Oh, burung. Tak kira ini tuh ayam. Nah, Golden ROC namanya. Haha, finally bla 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 bla. Oh, kita udah bisa start gerak nih guys. Kita dikasih karakter yang pertama itu, ini kan kayak tutorial dulu ya guys. Kayak cowok gitu pakai jas kayak gitu. Oke, kita coba masuk ke. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba tadi setelah burung-burungnya habis, terus kayak ada sekumpulan orang gitu. Tapi ini keren loh guys, I like it. Kita kayak ada virusnya gitu. Biasa, wuh. Kita harus melawan burungnya. Wow. Ada lagi dong. Mana lagi? Kita gak bisa loncat ya? Wah, makin banyak! Player keren-keren loh guys. Wah, yang cowoknya gak pakai baju. Wah, malu. Skip again, no way. Oh, sekarang kita ngelawan bos. Oh, kalau misalnya mau ngedot itu bisa guys pakai. Aduh, kehalangan sama webcam aku ya. Jadi kalau misalnya pakai tombol yang warna biru yang sebelah sini tuh, ini itu buat ngedot gitu loh guys, buat ngehindar gitu. Coba ya. Dari dadanya bisa keluarin laser. Oh my god, kita di guard. Yo, mau kizamasuke.
全て屈服させてやる。dialognya cuman emang pengaturan language-nya gak ada yang bisa dibayangin tadi aku deh. Dia kok keren banget, dia punya kayak so far animasinya aku suka guys. Kayaknya ntar kita bakal tahu nih salah satu siapa aja tuh karakter yang ada di game ini. Dari tadi di loading screen-nya tuh banyak banget ya. Oke, kita masukin dulu nama kita. Priscilia Carr, semoga belum ada yang pakai namaku. Ara, anata ga atarashiku yatte kita Yoshi ne. Watashi ga anata no kunnen no tantou kyoukan yo. Jadi ini yang ngomong tuh namanya Miss Lee. Ya, jadi kamu adalah agen baru, ya betul. Dia adalah salah satu guru yang in charge, guru yang lagi bertugas di tempat pelatihan. Kono jugyo wa yoku kiku koto ne. Sama naito, watashi no muchi ga tobu wa yo. Kamu harus mendengarkan kayak pengarahan-pengarahan gitu. Yoshi toshite hitoridachi shitai nara, mazu wa juubun ni shugyo o tsumu koto. Oke, untuk menjadi agen yang hebat, kamu tuh harus ikutin beberapa training. Kita harus pencet story, chapter 1. Daichi stage o tap shimashou. Koko kara starto yo. Kita pencet challenge. Junbi wa ii kashira? Kono story ni chousen shite mite. Lagi. Oh, jadi kalau misalnya kalian gak ngerti game ini pun ada tutorialnya guys. Tutorialnya cukup gampang sih guys. Dan cukup apa ya, maksudnya dia jelas juga sih, gak yang kayak ninggalin gitu loh. Wow. Ini kita di distrik 9, kita di depan sekolah dan banyak banget musuhnya. Wow. Ini tangan saya jadi gede banget. Gila, gede banget tangannya. Leader Wolf, kita ngelawan leadernya langsung nih, Wei. Oh ya, by the way ini juga ada autonya juga ya. Tapi ya karena gue pengen mainnya versi rame, gak usah auto. Mati langsung dia. Gede banget Wolfnya. By the way, ini namanya siapa ya? Karakterku ya lupa. Tapi dia cakep loh guys, rambutnya kuning, I like it. Back to school education. Reward. Oke, kita langsung naik level. Tuh, lucu-lucu karakternya. Kita pencet agen. Noryoku wa agetai Yoshi wo erande ne. Naze, kono Yoshi no reigu wo. Tsugi wa kyouka botan. Semua kyouka no botan. Yori kyouryoku na reigu ga te ni haitta kara, gutto tatakai yasuku natta hazu yo. Naikin rank-nya langsung aja auto enhance. Dewa, sarani story wo susume. Konkai wa sukoshi yakkai na teki yo. Kita sekarang ke sini guys. Challenge lagi. Tuh kan, ada yang rambutnya ungu, ada yang rambutnya merah. Kayak gak sabar gitu tau gak sih buat main terus game-nya. Oh, lucu banget sih. Pakai topi jamu. Ada pintu, ada dua pintu. Tiga pintu. Terus ngapain ini? Divid portal. Oh, kita kayaknya harus ngancurin pintu-pintu yang ada nih guys. I
seperti membunuh tanpa menyentuh ya guys. Tangan kita doang ya. Udah deh. Battle victory. Konnanja jimon ni mo nan. よしリストを開いてスキルタブを選択すれば。さて、次は。レベルアップをタップする。アップグレード、アップグレード、スキルジュガ、カモモナイキン、アプリケーションオフィシックニャ。 Jadi dia lebih keren dalam nonjok-nonjok gitu loh. Atau master style-nya deh, coba kita naikin ya. Might tuh kayak power gitu kan. Pas upgrade juga bisa langsung, guys. Duit kita udah banyak juga ya, 1420. Wow. Terus equipment, auto enhance aja ya. Karena kan upgrade-nya juga belum terlalu mahal gimana-gimana. Oke, lanjut. Cek dulu. 授業サボってこれからどっか遊びに行かね? Train. Upgrade. Oh, gak bisa. Kita udah level 3 by the way. オクジョウの片隅で育つ孤独なキノコ。さて、次はどんな授業サボってこれからどっか遊びに行かね? Oh, kita masih belum bisa kebuka. Guys, ini bisa pilih karakternya loh guys. Pilih warnanya loh guys. Oh my god. Ayo kita ke sekolah selanjutnya. Challenge. Penasaran gak sih guys? Oh my god. Aku pengen banget pakai karakter yang cewek nih by the way. Nah, kita maju ke depan dulu ya. Wow. Kita melawan apa ini? AI atau apa ini? Serigala. Wow. Apa anjing atau serigala? Ada lagi guys. Kayaknya tuh orangnya tuh kayak cool gitu ya. Little Princess Sisa. Wow. I want you. Dapat lagi? これからあなたたち. I need you. 噂によると この占いルームは 八将七不思議のうちの一つらしいわ. 占い師から手に入れたレ一度試してみましょう. Gacha. Dapat apa kita? Ini karakter baru kah? Ini cakep banget. Senshin wa ugokazu. Wang. Nyuku wa jamasarezu. Oh guys. Atarashii member no tasuke ga areba hayaku tatakai o hajimeru mai ni. Mamon, koko o tap shite. Yasho to upgrade. Oh, bisa kita fast upgrade juga, guys. Skillnya fast upgrade aja semua ya. Karena aku kan belum pernah pakai karakter ini ya. Jadi langsung aja deh kita fast upgrade dan juga auto enhance. Biar dia yang ngatur. Kita bisa enggak pakai agen ini? Yoma ga bakko shi. Kono yo wa yagate kouhai suru daro. Wah, dapat 10.000. Biasanya ya kalau misalnya game yang
dapet duitnya gampang, kayak apa namanya, hadiahnya gampang tuh biasanya kalau nggak naikin level gitu agak mahal juga sih. Gitu, cobain lagi ya story. Aku pengen coba pakaian cewek itu, bisa nggak ya? Yoshi wa, konkai wa, tadi kan udah cowok ya, pengen cobain cewek dong please. Ya kok cowok lagi? Atau emang harus? Oh bisa ditukar. Watashi no shugyou no aite nano desu ka? Asiknya cewek tuh. Kalau yang cewek pakai samurai gitu guys. Oh my god, yang kayak ada paper bomb gitu loh. Wajir. Oh skill yang satu itu bikin musuhnya tuh kayak pusing gitu loh. Paper bomb. Wow, kita bisa ngepick berapa karakter yang maksimal ya? Kita gitu, pakai dua nih. Mana lagi, Wei? Mana Wei? Biaunya mana biau? Namanya ya, I like it. Wei mantap. Berarti tadi tuh kita udah ngelawan berapa monster guys? Tadi kan pertama yang werewolf itu ya. Are wa rank up. Yang cowok tapi mukanya kayak wolf gitu. By the way teman-teman, seperti inilah, kalian suka nggak gamenya? Aku suka. By the way kayaknya beres take ini aku bakal main lagi. Oh Huang, ada Ye sama Huang. Terus juga kalau misalnya kita terus mainin, kita bakal dapet Wu, Simen, Sisa sama Huang juga yang terakhir. Tapi kalau Huang yang terakhir itu levelnya udah Commissary, bukan Beyonder lagi. Penasaran gak sih? Tuh, kalau yang level Huang yang gue dapet tadi tuh masih karakteristiknya tuh A. Kalau yang di belakang ini, dia karakteristiknya udah S gitu, lebih bagus gitu loh guys. Well, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Pokoknya kalau kalian penasaran, kalian tinggal download aja di Play Store. Ini game gratis, namanya Night Agent. Jadi kalian juga bisa coba game yang gue mainin kayak gini. Thank you so much teman-teman yang sudah nonton, and I'll see you on the next video. Kita bakal cobain lagi game-game mobile yang lainnya ya. Bye, dadah.